Wih. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ini kita lihat ada potongan batu yang ada garisnya warnanya kuning. Batunya tidak hitam, oke. Agak hijau sedikit ya. Ada totol-totolnya garisnya kuning kemasan. Ini tapak jalak, guys. Ada yang menarik dari sebuah bahan tapak jalak ini, yang jelas hasil jadinya juga bagus. Insya Allah ya, guys. Karena apa? Batu ini ya memiliki karakteristik yang dicari banyak orang. Batu ini salah satu batuan langka dari jenis tapak jalak yang akhir-akhir ini memang jadi incaran banyak orang, dan bahannya juga susah banget ya. Dan semoga saja hasil jadinya bagus, karena ini merupakan sebuah potekan di mana pernah digosok dengan hasil yang bagus. Dan ini potekannya yang saya rasa saya sendiri hampir lupa ada potekan kayak gini, dan semoga saja sesuai yang sudah-sudah. Ya, batunya nggak bisa dim besar, tapi untuk kantoran juga lumayan, untuk dim yang biasa suka dim besar juga masih masuk lah ya. Masalahnya nggak terlalu kecil juga, semoga saja, dan bikinannya mumpul. Seperti apa prosesnya biar nggak gagal paham, ikuti terus ya, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham, hasil jadinya keren, semoga saja. Dan penasaran saya juga. Oke, kita lanjut, guys, sampai yang lanjut. Thank you.
Lihat dulu guys, lihat dulu, lihat dulu. Goyang-goyang, goyang-goyang. Oke. Ini kita bikin dalam dim 20 atau 22 ya, kurang lebih segitu. Tak bikin timbul guys garisnya, buat apa? Biar lebih estetik saja, karena garisnya dia nggak begitu tebal. Ini bukti garisnya nyata sampai belakang. Warnanya kuning keemasan, ya. Warnanya kuning keemasan, presisi, plus kita buat gosokan timbul secantik ini guys. Wih, cantik ya. Ini juga sengaja dibuat loose tone karena nggak ada ringnya. Jadi ringnya ini nanti yang ngikutin. Atau Anda bisa ambil saja dengan loose tone kayak gini ya, bila ada yang suka. Atau minta dipesenkan ring berapa bisa, tapi menggunakan monel guys. Karena ini titanium nggak ada ya. Kelebihan yang lain, ini goyang-goyang dulu bro. Wih, ada magnet. Tempelin bro. Iya, nempel magnet. Ya, ini adalah tapak jalok buadar besi urat kuning atau kita sebut urat emas. Urat emas yang kita maksud itu belum tentu berwarna kuning emas, tapi warna kuning itu mewakili dari warna emas. Ternyata tapak jalok buadar besi bro. Inilah kelebihannya dari batu ini yang baru saya tunjukkan ketika jadi. Karena ketika di awal nanti nggak keren lagi bro. Makanya saya bilang terus, ikuti terus biar nggak gagal paham. Dan bila ada yang suka bisa hubungi WA saya 0859-2400-8996. Oke, sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para peternak semua. Mantap. Jos. Yo.